Halo guys, balik lagi dengan saya di channel Mas Fuad. Ya, pada kesempatan ini saya akan memberikan kepada kalian tutorial cara mengedit memunculkan gambar. Ya, tidak usah banyak lama-lama, kita langsung saja masuk. Kita klik tanda plus, lalu kita pilih aspek rasio 16:9. Ya, pada kali ini bagi kalian yang belum membuat video originalnya, silahkan kalian buat seperti saya seperti ini. Nah, ini video tutorialnya, coba kita play. Ya, jika kalian belum buat video originalnya, silahkan kalian buat terlebih dahulu, cukup mudah sekali. Nah, seperti itu video originalnya. Oke, lalu kita langsung saja masuk ke tahap pengeditan. Ya, jadi langkah pertama kita cari adegan pas kita menggebruk meja. Nah, seperti itu. Kita pause, lalu kita klik videonya. Lalu kita pilih icon gunting, lalu kita bagi di playhead. Oke, kita checklist. Nah, setelah itu kita cari pas adegan bola dilemparkan oleh teman kita. Ya, jadi di video kali ini kita membutuhkan dua personil ya guys, yang satu untuk adegan ini, yang satu untuk membantu mengambil bolanya. Nah, jadi seperti ini, kita paskan dulu. Kita ambil pas bola muncul dari bawah. Bentar, ini memang agak susah guys. Jadi jika kalian kesusahan, silahkan kalian zoom saja di bagian bawah video ini. Nah, di bagian sini kalian zoom dengan dua jari dan tarik seperti ini. Nah, seperti ini terus. Nah, dengan ini kita mudah untuk mengepaskannya. Oke, kita cari dulu. Dan bas bulannya muncul dari bawah, telah memantul dari atas. Cari dulu. Kita tarik terus. Oke, kita cari dulu. Nah, sini telah dilemparkan dari atas. Oke, seperti ini. Kita cari pas ya, hampir segini ya. Kalau bisa itu kalian cari pas bulannya itu nempel ke bawah, nempel ke meja itu. Nah, seperti ini. Ini saja. Lalu kita klik videonya, lalu kita pilih icon gunting dan kita pangkas ke kiri playhead. Oke, kita checklist, coba kita play. Kita kecilkan dulu seperti tadi. Oke, coba kita play. Nah, seperti itu, coba kita play lagi. Oh, sepertinya kurang pas ya guys. Kita coba perbaiki lagi. Kita cari-cari dulu, kita zoom lagi. Kita paskan dulu. Jika bisa itu kalian paskan waktu menempel di meja. Nah, tubuh ini itu lihat ada
karena sangat cepat sekali kuenya, jadi kita cari seperti ini saja. Nah, sebentar, nah, kita cari seperti ini, kita pilih videonya, lalu kita klik icon gunting, kita panggas ke kiri playhead. Oke, kita checklist, kita jalan lagi, coba kita play lagi. Nah, seperti itu. Oke, jadi seperti itu. Maaf guys, ini memang HP-nya agak nge-lag sedikit, jadi agak susah untuk mengpaskannya. Nah, seperti itu. Jadi cuma seperti itu video tutorialnya. Kita coba play lagi. Oke, sangat mudah sekali bukan? Oke guys, sampai di situ saja video dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.